Hasil pertandingan final, Hong Kong Open 2024. Di final ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan skor 21-13 dan 21-17 dalam durasi 37 menit. Dengan hasil ini, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil menjadi juara Hong Kong Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar keduanya di tahun ini. Di final ganda putri, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran, berhasil mengalahkan wakil Cina, Liu Shengshu, Tan Ning, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 38 menit. Dengan hasil ini, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran, berhasil menjadi juara Hong Kong Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di partai final selanjutnya, tunggal putri Indonesia, Putri Kusumawardani, akan melawan pemain Cina, Han Yu. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-3, untuk keunggulan Han Yu. Di pertemuan terakhir mereka, Han Yu berhasil menang dengan skor 21-11 dan 21-13. Di partai final keempat, ganda campuran Cina, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan rekan senegaranya, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan final ganda campuran dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 7-1, untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Namun di pertemuan terakhir mereka, Feng Yanze, Huang Dongping, harus kalah dengan skor 17-21, 21-11, dan 16-21. Dan di partai final kelima, tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, akan melawan pemain peringkat dua dunia, Victor Axelsen. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 2-10 untuk keunggulan Victor Axelsen. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie harus kalah dengan skor 21-15, 18-21, dan 9-21.